Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang seluruh warga Kelantan dan penyokong-penyokong bola sepak Kelantan. Selamat petang. Pada petang ini saya akan ada satu sesi eksklusif temu bual bersama seorang pemain legend Kelantan. Sinilah saya kenalkan pemain dia yang saya akan masukkan itu tadi. Dia adalah saudara Hashim Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat sekali. Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Permulaan. Permulaan tu tahu saya main Kelantan ni tahun 1982. 82 lah. 82 lagi. 82. 82 saya ya. Pasti 82 adalah skuad Harimau. 80. Kalau di peringkat negara. Dah. Betul. 80 Harimau. 82 Harimau. 82 Harimau lah. Harimau A. Harimau A. Saya masuk Harimau kedua. Dia ni macam dengan abang saya. Okey, mana 82 bermula main di sini? Main dengan Pelemas Kelantan. Masa tu umur 16 tahun. 83 berhenti. Minta berhenti dengan arwah apa Mak Cik Su, kata tahun ni saya nak peksa SPN. Berhenti satu tahun. Oh, sekolah lah. Sekolah. 84 tu terus. Tanya dia minta 3 beri jaringan 3 gol yang dia rasa dia ingat macam mana dia menghasilkan gol tu, jaringan tu. Pertama saya rasa saya boleh duduk tentang libasan. Ini kan apa libasan apa dulu kata bicycle kick, tapi ni libasan apa saya tak tahu. Libasan tak. Semasa tu lawan mana tu libasan tu semi final PDFA 93 lawan Johor, lawan Nasir Yusuf. Saya tanya pun dia lawan saya lawan Nasir Yusuf. Tapi macam mana boleh beri sikit gambaran sebagai ini sebagai juga tidur sikit mungkin sebagai inspirasi pemain sekarang untuk dia tahu nak menjaringkan gol apa yang perlu ada poin-poin dekat situ poin-poin dia ya coach poin-poin dia coach sebab bukannya mudah di Johor sebab masa tu Johor Edwin Bobben saya rasa Darren Stewart. Tanya Nasir lah. Yang seorang lagi siapa ni? Alistair. Joe pula Nasir Yusuf. Goalkeeper Salih lah. Goalkeeper Hassan Miskan. Khalid Syahdan. Tapi masa tu kita tahan betul lah. 10 duduk kat belakang gol first half ni. Tak bagi masuk. Tapi Johor pun dah fed up dah. Masuk second half tu dia serang. Bola tu saya rasa spontan saja sih. Spontan? Bola tu pergi belah kanan. Okey. Michael Rocky break masuk dalam. Masuk dalam kanan masuk kiri dia angkat cross kiri. Dia angkat saya duduk dekat bulat tu. Bulat tu saja macam tu ke. Bola tu memang deras tapi betul dengan Hassan Miskan kena macam ni puk jatuh. Masuk. Saya kongsi 10 ni Hashim ni boleh menghabiskan boleh memberi sedikit nasihat pada pemain khususnya pasukan Kelantan ini kot. Nasihat sikit kot pada pemainnya apa yang agaknya kita boleh dia ada beberapa tip lah 3-4-5 ke. Saya ambil ni untuk kita masa kita nak permainan apa ni permainan lah nak pergi buat training ni kalau kata training pukul 5 pukul 4 setengah make sure you kena ada disiplin okay. Dah ada lepas tu kalau bila masuk padang training masuk padang training you bagi betul-betul walaupun apa ni jurulatih tu member kita boleh buat masalah dalam padang jangan sekarang saya member dia saya pemain tapi saya kena hormat dia sebab dia coach luar padang okey luar padang lepas tu habis training pun kalau kita tak cukup mana-mana kita buat extra lah tapi saya nampak saya minta maaf lah sih kuat player sekarang habis balik habis bukan kata nak jogging ke dalam 5 round 6 round lagi buat kalau rasa tak cukup lah kalau cukup dah okey lah yalah. Pasal apa saya rasa player mesti tahu hanya kita bercakap player mesti tahu ini saya kata okey saya rasa berkongsi dengan Azim mungkin Azim setuju penat teruk latihan itu semua bukan adalah untuk kebaikan kita dalam padang je sebab bila kita game engkau tak akan dapat bola selalu ni. Yang tu tapi saya jadi coach saya pernah kata okey kau nak maki aku kau kena apa okey sebab aku bagi tu dalam game kau lepas tu coach terima kasih aku bagi bila dalam game kau okey jadi pemain okey banyaknya saya rumuskan di sini pertamanya saya rumuskan di sini tidak ada Hashim tidak ada selepas tu dan selepas tu jadi saya rasa ini hari kita berkongsi maknanya saya rasa pemain-pemain yang baru pasukan atau apa sekiranya ingin pergi maju nak sehat yang diberi itu sangatlah betul
seperti kita tinggallah kan, kita tinggalkan pasal kita suka main bola. Hobi. Satu lagi sih. Ya. Satu ini yang paling penting lah. Sebab kita orang Islam jangan tinggal sembahyang bel. Allahuakbar. Yang tu jangan tinggal. Jangan tinggal. Coach pun okey, kalau coach nak training pukul 4, okey. Tapi sebelum maghrib, maghrib tolong berhenti. Bagi dia ruang masa dalam setengah jam 45, okey, dia boleh pergi.